Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama saya Mister Paham. Kali ini saya ada tugas malam guys, alias melakukan patroli malam muter-muter di kawasan Green Lake City, tepatnya di Ketapang Cipondo guys. Kali ini saya ingin sharing tentang gimana sih jual beli akun itu, apakah aman atau tidak. Gini guys, tadinya kan sebelum saya daftar Grab, saya mencoba pengen membeli akun aja guys lah gitu, pengen membeli akun daripada ribet-ribet harus ngurus SKCK ini dan itu. Setelah saya bertanya-tanya dan mencari informasi tentang jual beli akun itu risikonya gimana, jadi setelah itu akhirnya saya memutuskan untuk daftar online sendiri guys, langsung dan mengurus persyaratan-persyaratannya guys. Jadi begini guys, jual beli akun itu ternyata tidak aman guys, alias bakalan rugi sendiri guys bagi yang punya maupun yang belinya guys. Jadi setiap aplikasi di nonaktifkan terus kita aktifkan kembali itu ada verifikasi muka guys, jadi muka pun harus ada pergerakan kepalanya, harus ke atas dan ke samping gitu guys. Jadi bakalan bisa untuk dijual guys, walaupun dijual itu harus setiap pagi itu kita harus menemui orangnya untuk mengaktifkan akunnya guys. Jadi betapa repotnya, apalagi nanti kalau udah dapat orderan gitu atau tiga atau berapa itu secara acak nanti ada verifikasi muka kembali guys. Nah kalau misalkan kita beli nih terus kita dapat orderan dua atau tiga lah, tiba-tiba si akunnya ini minta verifikasi muka sedangkan kita udah jauh, terus gimana tuh guys kalau bukan akun kita sendiri. Nah itulah makanya sekarang tidak bisa atau tidak diperkenankan untuk jual beli akun guys, apalagi nanti kalau orangnya misalkan yang beli ini, yang beli akun kita gitu, orangnya ini melakukan tindak kejahatan atau apa, itu yang kena nanti yang punya akunnya guys, atas nama akunnya. Jadi yang akan diperkarakan itu yang punya akun. Dan misalkan kita beli nih, saya pembelinya gitu, saya beli akun, akhirnya setelah dua hari atau berapa verifikasi muka, akhirnya muka kita lupa gitu, pakai muka kita gitu, bukan muka yang punya akunnya gitu, nanti selama tiga kali itu guys, nanti kita di blok guys, alias di suspend ya, kalau satu hari dua hari atau satu jam dua jam. Kalau kesalahannya seperti itu, nah itu termasuknya melanggar kode etik berat guys, jadi bisa diputus mitra guys. Misalkan kita udah beli gitu berapa, misalkan 500 atau berapa lah, baru dipakai 2 hari 3 hari sudah diputus oleh Grab karena kesalahan dari kitanya. Itu gimana guys, kan yang rugi kita sendiri dan yang jual akunnya pun akan kerugian guys. Lah kalau yang belinya itu udah jelas rugi, nanti kalau suatu saat dia kena suspend atau apa putus mitra gimana, kan harus ke kantornya lagi, kantornya lagi ya atas nama orang itu guys, jadi orang itu mah masih bisa ngurus. Lah kalau kitanya yang beli ya nggak bisa, tetap rugi guys. Jadi nggak boleh untuk jual beli akun itu tidak diperkenankan guys, astar, karena termasuk pelanggaran berat guys. Jadi begitu, ini saya sambil muter-muter di area Green Lake nih guys, sambil mengaktifkan untuk layanan GrabFood guys, ya mudah-mudahan dapat guys. Ya mungkin cukup sekian, dan untuk video lanjutnya nanti saya akan lanjut lagi guys. Oke, sekian dan terima kasih dukung channel ini guys, untuk selalu berbagi informasi seputar dunia Grab guys. Kali ini saya akan mampir ke Alfamart dulu guys untuk membeli udut guys, udut, jangan lupa udut guys. Jadi untuk videonya
cukup sampai di sini saja guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.